Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang telah beri kita hari ini kesehatan kesempatan Untuk saya, Sarif Channel Untuk menceritakan tentang Batu Ruby Merah Delima ini teman namanya batu rubi merah kelima batu rubi merah kelima teman-teman merahnya seperti merah darah cantik ini teman-teman namanya batu rubi merah kelima Oke okay, teman-teman Ini saya saya channel akan menceritakan tentang Mistos dan khasiat batu rubi merah lima Mistos dan khasiat batu rubi merah lima Yaitu batu rubi merah lima ini Merupakan jenis batu permata yang memiliki ciri khas warna merah dan disebut sebagai raja batu permata yaitu Batu ini jarang ditemukan yang sempurna di alam dan harus melewati height treatment Untuk mencerahkan warna atau meningkatkan kejenihannya Peningkatan panas yang permanen merupakan proses yang stabil untuk pengasli, pengasliannya Bentuk rubi merah lima ini yang sempurna Beberapa batu rubi juga memiliki patahan permukaan atau lubang yang kemudian diisi dengan bahan kaca untuk memperbaiki penampilan mereka. Tapi batu ini teman-teman, ini batu asli teman-teman. Batu rubi bat, namanya batu rubi merah lima. ya batu merah warna merah. Selain bentuk yang indah, yang dijadikan sebagai perhiasan, banyak orang percaya bahwa batu rubi ini memiliki banyak asiatnya, seperti sebagai media pengobatan, klinik, dan sebagai Sebagainya, namun pada kesempatan ini, admin ingin mencoba untuk mengulasnya lebih dalam, yaitu lebih dalam lagi, teman-teman, khususnya tentang mitos khasiat yang ada pada batu rubi merah lima ini. Itu batu rubi merah lima ini, teman-teman. Batu rubi merah lima ini adalah kelahiran pada bulan Juli dan merupakan batu permata untuk mereka yang merayakan perkahwinan di tahun ke-15 dan 40. Rubi untuk hari kelahirannya adalah hari Selasa. Pada musim panas, batu ini dipercaya akan memiliki kebijaksanaan, kebahagiaan dan kesihatan serta serta membawa keberuntungan yang sangat baik untuk penjudi dan pencinta. Selain itu batu rubi merah lima ini dipercaya lebih bagus dan lebih bagus dari jimat atau keberuntungan dan sebagai daya tarik sehingga Mereka menjadi cukup berharga keindahan warna baju ini tanpa ada ke keinginannya selain itu batu rubi ini juga dipercaya dan dianggap mewah atau mewakili pengabdian keinginan dan semangat dan juga dianggap sebagai simbol cinta abadi. Dentensi baru rubi sering di, disajikan sebagai hadiah untuk merayakan ulang tahun pasangannya yaitu umur ke-15 dan 40 pernikahan mereka yaitu teman-teman selanjutnya meskipun rubi merah lima ini dapat di dalam Nuansa warna yang berbeda merah seperti dari oranye, merah, oranye, merah muda, dan pink Ungu merah namun warna paling berharga dari batu ini adalah warna merah tua, dalam mitos dan sihir pada saat bergegas abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Rubi diduga melawan racun. Menurut mitos, batu merah delima ini bisa menjadi, menjadi gelap ketika si pemakainya berada dalam bahaya, yaitu batu rubi ini juga, teman-teman bisa menjaga kita. Kalau keadaan bahaya, dia akan berubah jadi gelap. Mitos lainnya yang masih banyak dipercaya adalah ketika seseorang menggosok rubi ini di kulitnya maka dipercaya bisa mengembalikan masa muda dan vitalitas para raja dulu sering menggunakan batu rubi untuk membantu dalam prediksi dan mencegah akibat bahaya yang akan datang batu rubi juga merupakan simbol keberanian dan keteguhan hati atau membawa, membawa pada seseorang teman. yaitu selanjutnya mereka yang sering menggunakan batu jeruji merah lima ini di tangan dipercaya mampu untuk melindungi mereka dari luka. mereka juga percaya bahwa batu itu ternyata berwarna gelap ketiga bahaya sudah dekat dan kembali ke warna aslinya saat ancaman itu hilang Demikian juga dipercaya bahwa setiap orang yang memakai perhiasan rubi atau merah delima ini akan diberikan kesehatan yang baik, kekayaan, kebijaksanaan, kebijaksanaan dan keberuntungan pada orang tersebut dalam cinta dan bisa hidup damai Di antara musuh-musuhnya ia ya mungkin salah satu alasan mengapa batu permata ini Telah dianggap sebagai salah satu permata yang paling berharga dalam sejarah Bahkan saat ini rubi merah lima ini dipandang sebagai Lebih berharga dan dilangka daripada berlian Batu rubi merah lima ini mewarisi Nyala api yang kekal kecemerlangannya bayangan merah membias pada setiap aspek dari batu terima ini memberikan warna berbeda ketika dicahayakan ke matahari dan kaya akan legenda yang mengelilinginya namun hal ini, hal ini hanya untuk berapa rubi asli yang memiliki kualitas rubi terbaik dan membuatnya berharga dan langka sekali teman-teman. Ini juga yang menyebabkan banyak orang khususnya pasangan muda yang menyukai batu rubi merah lima ini dibandingkan berlian. Banyak orang yang menjadikan batu rubi merah lima ini sebagai batu cincin untuk pernikahan mereka hingga sekarang. Oke okay lah teman-teman, itulah pembahasan tentang batu rubi merah lima ini, yaitu mempunyai banyak manfaat dan nasihat pada tubuh yang pada pemakainya. Inilah teman-teman, namanya batu rubi merah lima. Ini sangat baik dipakai atau dijadikan lointin atau cincin atau gelang untuk kesehatan tubuh teman-teman batu-batu ini sangat baik dipakai untuk kesehatan tubuh orang makanya akan berbawa dan bisa juga untuk untuk bisnis pedagang dan menghindarkan daripada hal yang tidak kita ingini seperti sihir dan gangguan daripada makhluk lain berarti makhluk halus terhindar dengan tangkisan pada batu yang kita pakai ini oke lah teman-teman Sampai di sini dahulu, kita lanjutkan pada video selanjutnya, dan saya akhiri sampai di sini dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.